Seorang tentara Amerika Serikat membuat surat wasiat sebelum bakar diri di kedutaan Israel di Washington. Tentara bernama Aaron Bushnell itu minta tabungannya disumbangkan ke anak Palestina. Ia juga ingin abunya disebarkan di Palestina yang telah dibebaskan. Bushnell juga curhat ke temannya soal keterlibatan Amerika Serikat dalam genosida Gaza. Ia menelpon teman dekatnya tersebut beberapa jam sebelum membakar diri. Pekerjaan Bushnell berkaitan dengan pemrosesan data intelijen militer yang sangat rahasia. Beberapa dari apa yang dia proses ada hubungannya dengan konflik Israel di Gaza. Amerika Serikat juga mengirim tentaranya ke terowongan dan medan perang untuk membantu Israel. Bahkan, yang lebih mengejutkan, tentara Amerika Serikat ikut serta dalam pembunuhan warga Palestina. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.